Sa, gue beli celana sunnah nih, nyontoh Nabi. Emang ada riwayat Nabi pakai celana, Ding? Emangnya nggak pernah? Gue pengen pakai baju sesuai sunnah, Sa. Gimana dong? Lo mau pakai baju sesuai sunnah? Pakai nih. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Nih, coba. Nah, Nabi Muhammad SAW punya satu buah jubah dari kain yang tebal. Nih, Rida. Nabi Muhammad SAW kalau sholat pakai selendang yang bercampur dengan kain wol. Pakai tongkat. Nah, pakai tongkat ya, Ding. Ada tuh juga hadisnya. Nih, Ding. Lagi, Ding. Biasakanlah pakai terompah karena terompah berfungsi seperti kendaraan. Terakhir ya, Ding. Jika Nabi Muhammad SAW memakai imamah atau sorban yang dililitkan di kepalanya, maka beliau akan menguraikannya di antara kedua pundaknya. Waduh, kok gue jadi kayak Habib-Habib gini, Sa? Ya, kan katanya lo mau pakaian sunnah. Kalau kayak gini, ntar dulu deh, Sa. Dosa gue masih banyak. Gak apa-apa, tapi ganteng lo, Ding. Keren. Foto dulu yuk. Saling mencintai karena Allah. Harus nonton program Turjuman bersama Habib Abu Bakar Adni di Pondok Sanad. Yuk daftar, cuma 15.000 per bulan.